Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, bertemu kembali dalam sesi kemas apa hari ni. Jee, tiba-tiba ada sesi baru kan. Okay, sebenarnya macam ni lah keadaan rumah lately ni. Sangat-sangat bersepah. Okay, kita start dengan bilik anak. Saya tunjuk bilik anak dululah. Bilik anak ni sekarang anak tak guna bilik ni sebab aircon rosak. Dan kat sini extra sikit bersepahnya sebab saya baru balik daripada staycation. So banyaklah baju kotor. Dan luggage tu pun tak kemas lagi. Lepas tu kat situ ada juga kasir anak. Tak guna dah kasir anak ni. Macam nak let go. Tapi itulah tak sempat lagi. So ni area sofa. Macam biasa juga sofa banyak barang-barang. Barang saya, barang anak semua adalah. Dan saya pun sebenarnya dalam mood tengah stres. Saya macam ada tekanan perasaan sikit lately ni. So that's why lah rumah macam berterabur sikit. Dia ikut mood lah. Kalau ikutkan kan, dia ikut mood. Sebenarnya saya macam tak ada mood sangat nak kemas rumah lately ni. Sebab ni ada air tau. Air ni jatuh daripada rumah atas. Saya duduk townhouse. Kiranya ke atas ni ada jiran lain lah. So benda ni dah berlangsung selama 1 tahun. Tapi dalam lately ni, kebelakangan ni memang teruk sangat. Air dia makin banyak dan dia siap terpercik kat tepi-tepi ni. Dan air dia melekit. Air yang turun tu bukan air bersih tau. Dia macam air daripada mandi diorang ke, saya tak pastilah. Tapi bukan air, bukan daripada air paip lah. So sangat-sangatlah mungkin air toilet kan, saya tak tahu. Sangat-sangat membuat saya demotivated nak kemas rumah. Rasa macam bila balik rumah je tak happy, tak seronok. Okay, bukan setakat kat sini je. Ada juga dekat kitchen. Kejap saya tunjuk. Bahagian atas ni, kalau korang nampak dia ada hitam-hitam tu, tu adalah kesan air. Sekarang dia stop tapi dia boleh turun anytime. Kalau dia dah start turun, saya nak lalu-lalang nak masak kat sini pun memang tak happy lah. Benda ni setahun ya. Setahun berlalu. Okay, orang atas ni dia menyewa tau daripada owner dia. Lepas tu sebelum ni saya pernah lah bagi tahu dekat owner untuk repair. Ada buat repair tapi tak dapat kerjasama sepenuhnya daripada jiran atas. Dia tak bagi orang nak repair masuk. So benda ni tak settle. Dan benda ni, so owner pun dah promise lah untuk settlekan benda ni bulan 11 hari tu. Tetapi tenant macam nak extend lagi dia punya menyewa kat atas tu. Saya memang tak boleh nak tunggu lagi dah. Decide lagi lah, banyak lagi teruk. Saya tak, dah tak boleh tunggu sebab benda ni mengganggu kesihatan anak saya. Kelembapan dia ni buat anak saya dapat sakit kulit. Lepas tu asyik batuk, tak sihat. Macam tu lah. Boleh efek paru-paru juga, tak silap saya, benda-benda macam ni. Setahu saya benda ni tak bagus lah untuk kesihatan. Dan saya dah penat nak hadap selama setahun. Memang kita orang akan proceed dengan undang-undang lah sebab susah sangat. Susah nak bagi kerjasama. So kalau korang macam mana korang rasa? Bukan setakat sini je tau efek dia. Efek ni kotor-kotor macam ni, tak best nak tengok anak, tak sihat, kerap tak sihat. Lepas tu lampu, saya bergelap tau dekat kitchen sana. Lampu ni memang dah tak boleh guna. Apa, lampu dekat kitchen pun dah rosak. Lampu dekat luar ni, dekat ruang tamu ni pun dah rosak juga kat situ. So tak repair lagi lah. Selagi orang atas ni tak nak repair, saya tak repair. Tak boleh nak buat apa, nanti rosak balik. So itulah ceritanya. Saya jadi macam demotivate nak cantikkan rumah pun. Rasa macam demotivate. Saya tak sabar sangat nak tunggu dia repair kat atas ni. And then kita boleh start balik cantikkan rumah macam sebelum ni. Hopefully sebelum tahun baru. Tapi rasanya bulan 1 kot baru settle. If owner tu berjaya lah nak start. Daripada dia cakap promise bulan 11. Tapi sekarang dah bulan 12, tak start-start lagi. Tak start repair lagi. Sebab penyewa tu masih di atas. Dan that's why lah saya dengan husband terpaksa guna cara undang-undang lah untuk make sure dia repair. Kesian kan kita orang bagi kerjasama sangat dekat orang, orang tak hargai pun. Dia dilengah-lengahkan lagi, dah promise bulan 11, tiba bulan 1 pula. Memang rasa macam kecewa sangat. Terluah perasaan pula. Lama dah tahu saya simpan benda ni. Tak tahulah.
Okay, so jom kita sambung kemas balik, okay? Okay, first of all, kita kemas bilik tidur dulu. Sebenarnya bilik ni dah kemas dah tadi, tapi anak duduk lenjan. Jadi macam ni balik, saya pun ada baring tadi. Memang rasa lesu sangat hari ni sebab rasa dah sampai ke puncak dah saya punya kesabaran tu. Stres pun ada. Hopefully cepat-cepatlah siap. Masalah saya ni memang tak best sangat ya. Hidup dalam keadaan macam ni dengan air. Apa melekit dekat lantai semua. Okay, jom tak nak stres-stres. Okay, actually dengan cara kemas rumah macam ni pun boleh hilangkan stres tu. Cuma nak start tu yang susah sikit kan. Okay, kalau dah start tu seronok je kemas sampai siap. Okay, bila tengok rumah kemas tu rasa macam tenang je sikit. So ni antara terapi jugalah kalau kita stres, demotivate atau ada masalah apa-apa ke. Bila mengemas tu rasa lapang sikit dada kan. Alright, ini anak saya tidur kat sini sebab aircon kat sebelah pun dah rosak. Tak tahulah semua benda nak rosak. Electrical ataupun wiring masalah betul bahagian belakang tu. Mungkin ada kaitan dengan air yang jatuh tu. Saya pun tak pasti. Ada tak yang berpengalaman macam ni? Memang akan efek macam tu ke semua benda nak rosak lah. So bila aircon kat sebelah kat bilik anak rosak, anak-anak tidur kat sini lah sebab kat sana lampu bilik anak pun rosak jugalah baru saya perasan. Ha, so anak macam tak selesa nak duduk kat sebelah sana, memang berkampung lah kat bilik mami ni. So saya tak alihkan lah tilam tu sebab memang every night dia tidur kat tu, saya tak larat nak angkat, berat juga tilam tu. Okay, so next is saya kemas dekat area sini. Area sini memang wajib akan sentiasa bersepah macam-macam ada. Apa barang-barang yang berwire tu lah paling banyak. Macam earphone, charger semua. Okay, hari tu saya ada keluar pergi jalan-jalan weekend hari tu. Pergi staycation, so balik memang banyak sangat baju-baju. So this time saya nak settlekan semua baju sebab benda tu dah tertangguh sehari, dua hari dah pun tertangguh. Kita akan settlekan basuh semuanya hari ni, okay. So memang banyak laundry yang saya nak buat hari ni dalam 3 trip juga. Tu pun tak termasuk lagi bedsheet yang saya nak basuh dengan towel-towel saya ingat nak kumpul juga. Yang tu saya plan nak bawa pergi laundry lah kejap lagi. Okay, so ini dia baju dah sebakul tak settle. Sebakul yang tak settle tu sebelum keluar staycation hari tu. Yang the rest ni, yang pertambahan baru ni selepas staycation banyaknya. Masya Allah. Okay, ini saya nak basuh yang masa staycation punya hari tu. Dah kumpul dah sebenarnya. Kita akan basuh yang ni. Dan yang dalam beg IKEA ni, comforter, bed sheet dengan towel yang saya dah kumpul, saya nak pergi bawa ke ni kejap lagi, ke Dobby 24 hours tu. Sebab yelah, nak basuh comforter tu saya macam tak prefer sangat gunalah mesin basuh sendiri. Sebab mesin basuh saya macam kecil je dan dryer pun kecil juga. So kita senang, nak senang kerja sekali harum, kita pergi settle dekat laundry je kan. Alright, seterusnya kita sapu benda ni. Tais anak ni memang merata je always. So luggage tu pun nanti saya akan settlekan juga. Dan luggage ni ada baju yang tak guna pun. So baju tu masih bersih lah, kita akan bawa masuk ke bilik anak, tempat saya kumpul baju-baju yang belum lipat tadi. Nanti kita akan sekali harumkan, lipat semua benda. Lipat tu pun, lipat baju kejap lagi lah saya akan continue buat. Sebabnya saya nak tunggu yang belakang-belakang tu kering. Ada banyak trip laundry lagi yang belum kering kat belakang tu kan. Okay, so sekarang ni saya terpaksa stop sekejap. Macam ni lah, ada je dia punya iklan tu. Saya stop ni sebab nak bawa anak pergi gunting rambut. Dan saya pun join sekali lah. Saya just cuci rambut je. Dah lama dah tak cuci rambut. So dapat cuci rambut tu rasa lega sikit, kurang sikit beban-beban yang ada dekat kepala ni. So bawa budak ni juga potong rambut. Comel. Suka tak your new hair? You like your new hair? Yeah. Yes. Jom lah. Daddy pun potong rambut tu. Amy tak potong sebab pendek lagi rambut dia. Okay, sekarang ni saya nak pergi terus settlekan baju-baju yang baju pula apa, bed sheet, towel semua yang belum settle basuh. Saya tak masuk kat rumah kan. So saya nak bawa pergi laundry. So kita settle dua bakul terus. Dua bekas terus. So lega sikit lah bila dah settle yang ini. Sekejap lagi just fikir nak lipat je lah yang bertimbun tu. Masya Allah banyaknya pakaian yang nak kena lipat. Okay, so apa-apa pun kita teruskan semangat.
kita buat kerja seikhlas yang mungkin kan. Okey, last kerja untuk hari ini. Saya nak settlekan lipat baju. Kita settlekan kesemua sekali. Dan saya rasa saya akan stop kat sini dululah. Untuk tempat-tempat yang belum settle tu saya akan sambung kemudian. Dan yang tu off record saya rasa sebab saya dah tak larat nak record. Dia different ya, record dengan tak record. Dia kena extra masa sikit kalau kita buat kerja sambil record ni. So yang lain tu saya akan off record. So sampai di sini saja sharing saya untuk kali ni. Hope you guys enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. Okay, see you in my next video. Bye, assalamualaikum.